Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sebagai manusia tak mungkin lepas dari salah satu dari dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana seorang manusia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua adalah keadaan di mana manusia sedang menghadapi cobaan. Di sini Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya memang kehidupan manusia tak lepas dari dua hal ini, dari dua keadaan ini. Keadaan yang di mana dia mendapatkan kenikmatan atau keadaan di mana dia sedang menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya ada saatnya kita mendapatkan kenikmatan. Misalnya nikmat yang sangat agung yang berupa nikmat Lailatul Qadar. Nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima nikmat yang agung ini yang berupa Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha mengampuni, suka mengampuni, maka ampunilah dosaku. Dalam malam yang penuh nikmat ini, yang penuh anugerah dari Allah, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dalam keadaan manusia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia, tentunya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu Rasulullah mengajarkan bagaimana agar kita mencapai kesempurnaan kita sebagai seorang hamba. Kita harus memposisikan hati ini agar supaya kita merasa tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan anugerah itu. Karenanya Rasulullah mengajarkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Allahumma innaka fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Apa tujuannya? Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa dia tidak pantas mendapatkan nikmat itu, artinya dia akan merasa bahwasanya Allah lah yang betul-betul dermawan kepadanya, sehingga dialah yang memberikan itu tanpa ada sedikit pun sebab dari hamba ini. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah keadaan di mana manusia mendapatkan cobaan. Misalnya ketika sedang menahan lapar, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Rasulullah mengajarkan dengan cara mengabarkan bahwasanya bau mulut dari orang yang berpuasa ketika masuk siang hari itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak misik. Ini artinya bahwasanya dalam ketika kita sedang menghadapi cobaan dari Allah, kita mengingat bahwasanya Allah itu maha lembut kepada hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan yang di luar kemampuan manusia. Bahwasanya di balik cobaan itu ada banyak sekali yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah-anugerah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya puasa ini adalah milik Allah, sehingga tidak ada satupun yang mengetahui besarnya pahala puasa kecuali Allah. Itu karena manusia secara zahir sedang berada dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita, apabila kita sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya di balik itu Allah menyiapkan rencana, menyiapkan anugerah yang besar apabila kita sabar. Kemudian apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin
bahwasanya ini hanya dari Allah, bukan karena memang hamba ini pantas layak untuk mendapatkan kenikmatan ini, agar supaya stabil. Tidak ada satupun yang dinisbatkan kepada hamba ini, baik dalam keadaan diberi nikmat ataupun dalam keadaan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.